banyak firman-firman Allah, sabda-sabda kenabian untuk berbuat baik kepada mereka. Dan alhamdulillah melalui Fadilah berbagi. Ini ada orang nitip mukena. Oh, ada ulun bangun rumah di situ. Rumahnya Saripai 2 di situ. Nah, ini titipan juga nah. Semuanya semuanya titipan lagi. Kita tolak tu, kita segala-galanya. Alhamdulillah, Bu. Tidak ada harapan lain kecuali itu yang mereka cari, Bu. Sama dengan ulun. Ulun ini cuma kepingin dapat syafaat karena ya banyak dosa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama saya Bapak Mahdali. Sahabat Fadilah berbagi dimanapun antum berada. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kesehatan, keluasan dalam rezeki. Hari ini kita akan berjalan menemui para ibunda-ibunda syarifah yang rutinitas kita lakukan setiap bulan. Insyaallah. Jadi sahabat Fadilah, kita ini alhamdulillah melalui Fadilah berbagi ini menjadi sebuah jembatan cinta kita untuk mendapatkan sebuah tali temali hubungan terhadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak firman-firman Allah, sabda-sabda kenabian untuk berbuat baik kepada mereka. Dan alhamdulillah melalui Fadilah berbagi kita bisa setiap bulan memperhatikan mereka. Ya, mudah-mudahanlah langkah ini menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini penyebab kita dipersatukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingganya kita bisa berkumpul di akhirat kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pencintanya. Sebagaimana dikatakan oleh para alim, ulama juga banyak menyampaikan, sesungguhnya seseorang itu akan bersama apa yang mereka cintain. Mudah-mudahan berkah. Jangan lupa salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kita sampai ke rumah Ibu Saripah Fadriyah Al-Habsyi. Mudah-mudahan ada orang ini. Assalamualaikum. Misi bula. Sehat Ibu? Masya Allah, alhamdulillah ketemu lagi kita. Alhamdulillah ya Allah. Apa kabar, lebih sehat? Sehat alhamdulillah, pian sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa ngelihat pian sehat alhamdulillah, senang hati Ibu. Alhamdulillah, nggih. Habib sehat, Ahmad, Mahmud. Mahmud bin Ahmad ya Al-Habsyi. Masya Allah. Tidur ini? Ya, tidur. Ya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya beginilah Bu, jalan aja anak ini Bu. Lancar terus. Amin, doakan aja. Mudah-mudahan sehat, rezeki sahabat-sahabat Fadilah ini dilancarkan oleh Allah. Ulun ni ya cuma mantar aja. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini ada titipan orang Bu. Ada orang nitip. Ini ada orang nitip mukena. Ini mukena. Ada orang dari Tanjung Tabalung nitip buat ibu nah pakaikan. Ya mudah-mudahan jadi anunya dia, ibadahnya dia lah. Ketika ibu pakai untuk sholat kan. Alhamdulillah. Iya, ini juga nah titipan dari kekawanan nih Bu. Ya Allah, alhamdulillah. Orang lihat YouTube itu Bu. Kemudian beliau ngirim ini juga untuk dibagi-bagi sama Saripah. Mudah-mudahan mereka ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan, tidak ada harapan lain kecuali itu yang mereka cari Bu. Sama dengan ulun. Semua orang cari syafaat. Ulun ini cuma kepingin dapat syafaat karena ya banyak dosa.
Ini juga nyebut dari mereka. Minta maaf ya. Alhamdulillah. Minta maaf, Bu. Hanya sekedar untuk bertahan lah, Bu. Saya sangat berterima kasih. Ya Allah. Luar biasa. Sangat terbantu saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini terbantu, bermanfaat buat Ibu lah. Lumayan juga lah, Bu, ya. Saya ini kurang lebih... Ini jalan tahun ketiga sudah, Bu. Oh, sudah 3 tahun. Iya, 3 tahun. Alhamdulillah, kita istiqamah. Bu, ulun tidak lama-lama. Masih mau langsung lagi. Oke, sahabat Fadilah dari rumah Ibunda Syarifah Fadriyah bintu Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Beliau ini luar biasa merawat adiknya, luar biasa. InsyaAllah mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah. Jangan lupa salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Maulana Muhammad. Semoga kena ini ya Nuzi. Oke, sahabat Fadilah, ini kita sudah berada di nama kampung ini Pesayangan, Kota Martapura. Ini kita di depan rumahnya Ibunda Syarifah Munziah Bahasyim. Kemudian ada juga Ibu Syarifah Manik Bahasyim. Insyaallah berkah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ada Ibu? Ada. Oh, alhamdulillah nggih. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi, ketemu lagi. Sehat pian? Iya, Bang. Semaan badai. Oh iyalah. Flu nggih, ulun flu juga. Nggih. Ya Allah, alhamdulillah. Ngelihat pian nih sehat, senang hati, alhamdulillah. Tapi jalan jauh sudah susah ya, Bu ya. Ada kawa lagi. Kalau rumah aja. Kalau pergi jalan benar sakit rata tuh. Nggih lah. Jauh-jauh jalan. Sakit pinggang. Pian umur berapa sudah? 74. Jalan 74. 74? Oh, Masya Allah ya, masih ibu segar kelihatannya walaupun... Gawai-gawai umur sakit. Umur 74, Masya Allah. Doakan aja kami ini, nah. Bu, ini ada titipan mau kena, nah. Nah, mau kenanya bagus lagi. Nggih, dan pangkalannya kawannya kada paham ulun nih. Bagus minyak ada lagi. Nggih. Bagus kadanya, Be. Iya, alhamdulillah titipan dari orang Tanjung. Nggih, hamba Allah Tanjung sana. Alhamdulillah. Nggih. Ngelihat video pian mungkin nitip jadinya. Nah, ini titipan jua. Dari kekawanan, nah, sebagaimana biasalah pian nggih. Minta maaf ulun nih enggak bisa memenuhi keperluan pian sebab bagi sekadarnya lawan pian aja, nah. Terima kasih. Terima kasih. Insyaallah berberkahan. Insyaallah mudah-mudahanlah walaupun tak mencukupi sebulan paling tidak ya. Makan kan banyak kompon sih. Iya, ibu makan banyak. Makan banyak kan banyak lagi. Iyalah. Pian kalau anda makan nggak habis nanti ini. Pian berdua aja di rumah ini lah. Insya Allah, Masya Allah. Ibu sebelah adalah ibu. Ada. Ibu. Ibu Munziah. Yang ibu Munziah. Mon. Yeah. Mon. Kenapa? Ada keluarga juga. Enggak ada. Ada siapa yang keramat itu ya? Situ Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas. Enggak, kenapa menyebut ulun kah? Oh, ada ulun bangun rumah di situ. Rumahnya Saripai 2 di situ. Rumahnya Saripah Hindun, rumahnya Saripah Fatimah.
Enggak ada ulun yang bangun akan. Yang bangun akan. Ya, tapi duitnya orang. Enggak orang yang ngasih. Oke, sahabat Fatilah, insyaallah berkah. Bu, ulun terus dulu pamit dulu. Ya. Mau nyebelah. Insyaallah berkah. Jangan lupa salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Naik deh. Nggih. Sehat pian? Alhamdulillah. Semalam kan dapat naik bibi anak. Itu juga ada ipet. Nah, ada ipet ada kan juga Habib. Ada ibu aja anu songsong ipet songsong kah? Nggih, ulun paling awal ulun datang. Ulun siang sudah jam berapa ya jam mulai sih. Kalau ulun enggak datang kemarin pengantinnya enggak datang. Kan ulun yang bawa pengantinnya. Oh, yang lakinya kan? Enggak. Juta. Amun ulun kada datang kayak apa? Ulun nginep di sana. Oh, di rumahnya lah. Di ada di situ juga. Enggak. Sekarang Ustaz Ihsan ngajar, beliau jadi dua-duanya ngajar. Ngajar alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Enggak. Senang kita. Kada sia-sia ikam kita nuntut ilmu aja ulun deh. Enggak bujur. Ikam saya lagi dulu ulun parai sayang kita ikam kan lah bidaul ilmi lulus. Kuliah lolos, daun salam lolos. Nah, ikan banyak mana bisa ijazah aja ulun nih. Kamu mak aja kita mak di pesantren kah? Ini kena aja, insya Allah kena aja ingat. Alhamdulillah dapat laki ngajar juga. Di mana pak laki itu ngajar itu? Di sana juga. Oh, jadinya satu sekolah aja lah? Berdua tak? Ya, ada yang satu ada yang beda lah. Oke. Ibu ya, sehat bu ya? Alhamdulillah, batis ini ngecok di pena, kayak orang sakit, kena. Tapi mata sudah bagus. Alhamdulillah, nggih. Bu, ulun nih mantar anu nah, titipan orang. Oh, nggih. Nah, dia mau kena nah. Alhamdulillah, nggih. Ini mau kena gasantian titipan inge. Dari orang. Nggih. Ada orang Tanjung betitip. Oh, nggih. Mudah-mudahan usahanya lancar orang tuh. Amin, nggih. Ini titipan jua nah. Dari sahabat. Nggih, titipan kekawanan jua. Nggih. Dari hamba-hamba Allah. Inge. Yang baik hatinya. Nah ini titipan juga nah. semuanya titipan lewe. Ulun ini bu. Santa benda apa semuanya. Hanya mengantarkan saja. Ini semuanya titipan kekawanan. Biar insya Allah dapat berkahnya lewe. Amin. Ya Allah. Amin. Karena Bibi yang dia anak sudah di padang masa kita menerima Bibi. Amin. Sudah mati karena insya Allah. Amin. Kebaikan dibalaskan kebaikan. Amin. Itu saja. Mudah-mudahan bisa ngumpul sama kekawanan sahabat Fadilah nih nah. Di sana kita Bibi. Penonton setia semuanya kita cari semua. Jadi satu Bibi. Ini Upian terima. Terima kasih banyak Bibi. Allah Muhammad. Insya Allah cukup aja. Mudah-mudahan ketemu lagi bulan depan. Insya Allah. Bu, ulun terus dulu lah. Masih ada yang ulun datangin lagi. Minta maaf bu, ulun. Sama-sama. Ibu sebelah tadi ada Jakarta di sini. Sudah. Nggih. Amun kayak itu bu, ulun terus dulu lah. Minta maaf lah. Insyaallah sahabat Fadilah, mudah-mudahan berkah semuanya buat kita berataan. Buat semua sahabat Fadilah dimanapun berada, mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya. Allah sehatkan badannya, Allah angkat penyakitnya, Allah gabulkan hajat-hajatnya. Jangan lupa salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita sampai ini ke rumah Ibunda Saripah Ramlah Al-Ba'bud. Ya, insyaallah. Insyaallah berkah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau sehat. Assalamualaikum. Masya Allah. Nge, Ibu Ramlah nunggu asar. Masya Allah. Sudah siap mau sembahyang bu ya. Ibu sehat? Siapa yang kawin kolam? Oh bukan, satunya lagi bu. Oh lain, Ihsan. Iya Ustaz Ihsan yang menikah. Alhamdulillah enaknya ibu nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah bu. Sehat alhamdulillah bu ya. Alhamdulillah. Senang ngelihat ibu sehat. Sama mau lihat dulu. Iya. Ibu kan sering lihat saya. Iya. Sering lihat di YouTube ya bu ya.
Semua orang tua kemarin sama Faisal ke rumah kakak. Iya, ada nelpon gak, Bu? Ada. Apa aja senang deh Bang Man datang? Banyak-banyak. Nanti Faisal sini. Aduh, nanti. Ya Allah, alhamdulillah. Rumah enggak bocor lagi, Bu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Alhamdulillah, sudah bagus, sudah. Kulkas ada banyak orangnya di sini, alhamdulillah. Bu, ini ada titipan mau kena, Bu. Nah, ini mau kena untuk Ibu. Iya, pakai untuk sholat, untuk baca manakib, untuk apa? Untuk sholat lah utama, Bu. Ini juga ada titipan juga, nah. Ini titipan sebagaimana biasa dari sahabat Fadilah, Bu. Masya Allah. Sahabat Fadilah ini baik-baik orangnya, Bu. Masya Allah. Mas, Bu. Biar aja, Bu, di situ, Bu. Nah, ini titipan juga, nah. Oke. Insya Allah doakan sahabat Fadilah, Bu. Ibu baca salawat malam-malam, doakan mereka. Mudah-mudahan mereka ini dalam keberkahan, diluaskan Allah rezekinya, disehatkan badannya. Yalah, Bu. Insya Allah. Oke, sahabat Fadilah, mudah-mudahan berkah buat semuanya. Wah, cepatnya jadi kopi nih, Masya Allah. Ya Allah, terima kasih ya. Ya Allah. Oke, sahabat Fadilah, mudah-mudahan berkah. Allah balas sebaik-baiknya balasan. Insya Allah berkah buat semuanya. Kita dipertemukan dan diberikan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke. Dibuka, Bu. Bagus lah, Bu. Bukan sambungan tadi. Terusan kayaknya. Wah, mantap. Li khamsah.